Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi The Rungkat Family. Hari ini tanggal 2 Juli 2022. The Rungkat Family sedang menuju ke Yogyakarta ya. Cuma hanya 4 keluarga karena 2 keluarga tidak bisa ikut, ada halangan, sehingga hanya 4 keluarga, yaitu keluarga Om Rama, keluarga Om Faiz, Om Yusdi, dan keluarga Om Hari. Nah, saat ini keluarga Hernes mau ke mana kita, Jim? Mau camping ke Camp Bravo, mengobati karena nggak bisa ikut, jadi kita bikin acara sendiri. Ini persiapannya, karena perjalanan kita dari parkiran agak jauh, maka kita udah siapin semua carrier-carriernya, termasuk carrier anak-anak. Segera kita berangkat. Ah, ada Ajim lagi. Kita berangkat, kita ke Camp Bravo, ada Kakak Evan. Mungkin Kakak Evan yang nyetir ya, ke Sukabumi ya, Kak. Coba lihat sini, Kakak. Hai. Oke, bayi-bayi sudah siap di dalam. Bayi-bayi sudah siap sepertinya. Kita pakai baju kaos IAC First Anniversary edisinya. Widih, keren. Oke. Kakak Evan mau bawa, cuma karena belum 17 tahun, belum punya SIM, jadi digantikan dulu. Okay. Udah siap. Kang Cecep, keluarga Kang Cecep juga gak ikut nih. Keluarga Kang Cecep lagi ke Bogor karena tante aslinya lagi kursus untuk sertifikasi produk halal. Daging halal, asing daging halal. Nah, ini bunda udah persiapan juga dengan sepatu barunya. Hadiah ulang tahun, hadiah ngeprank Derungkat kemarin. Ya, ini baru pertama kali ya, Bun, ya, dipakai. Jadi dari kemarin ke Bravo. Ya, ke Bravo, jadi. Akhirnya bismillah jadi juga. Mudah-mudahan. Ya, ini yang jagain rumah mana? Ini. Mana dia? Mana? Penjaga rumah kita. Oh, ini dia. Ini penjaga rumah kita yang selalu setia. Ah, si Gemoy tidur. Hei, Gemoy. Yo. Dia tidur. Oke, kita berangkat. Bismillahirrahmanirrahim.
Oke, sudah di parkiran Camp Bravo, kita menuju ini masjidnya, Masjid Ar-Rahman. Di sini ada Kak Evan, Bunda Sakif dan Najim. Kita siap berjalan sampai kurang lebih 30 menit. Nah, ini 15 meter aja. Ini Camp Bravo-nya. Bawa masing-masing carrier. Kakak Evan lumayan berat, Bunda setengah berat, Sakif Najim, wih akhirnya carrier mereka dipakai juga. Carriernya akhirnya dipakai juga ya deh. Mana Sakif Najim? Najim keren. Wih, ngeri coy. Kita sudah memasuki perkebunan warga. Ya. Pemanasan sebelum kita menuju Gunung Gede. Ya. Mudah-mudahan siap. Sakif udah bangun tidur, langsung gas. Gaspol, Kip. Kita gaspol ya. Jembatannya nggak ada ini. Awas deh. Awas. Ya ini finish. Push. Final push. Tanjakan. Final push. Final push guys. Tanjakan. Woi, final push. Final push, man. Final. Let's go. Guys. Go. Gaspol. Gaspol, Jim. Kim. Gaspol. Yo. Nah, ini adalah puncaknya. Lokasi. Itulah gerbang utamanya Camp Bravo, dikelilingi sawah dan bukitan. Ini kelihatannya hutan ini malah. Ya, anak-anak happy dan sedikit hujan. Jadi kita harus sampai dulu lokasi baru kita gelar tenda kalau sudah memungkinkan. Yang penting di bawah santai, jangan terburu-buru, nikmati bersama keluarga waktunya, quality time-nya. Ini tempat bagus banget ya, memang ada sedikit perjuangan karena memang jalurnya tidak langsung berdekatan dengan parkir mobil. Kita sudah masuk, kita ketemu dulu sama Kang Ucup, sang pengelola atau owner, saya nggak tahu. Hey, lihat dari jauh.
Wow, ini tempat fenomenal. Ya, di bawah nih dekat Riverside. Sepertinya ini buat hanya untuk yang nyewa tenda dari sini. Kita tenda bawa. Di sini ada camping ground petak-petaknya. Terus ada, lihat deh, bagus banget lihat. Siap Kang, Kang Ucup ayah. Ya, saya Pak. Oh Kang Ucup, Ernest. Ini yang saya ceritakan Kang Kang Ucup ya Kang ya. Oh, nanti ya. Nomor telepon ada di deskripsi saya jelasin. Ya kalau langsung telepon, fast respond kok. Sini sinyal bagus ya Kang? SL bagus. SL bagus ya. Yang lainnya ya. Rebrai, rebrai. Ya sinyal juga informasinya bagus. Kamar mandi di mana? Ini bu kamar mandinya. Lebih tadi di mana? Ini. Kamar mandi. Yang ini dulu, tinggal lurus. Oh iya, ya udah situ aja. Cakap ke kamar mandi Pak, gimana ayah tuh? Ayah kalau gitu rada mojok, masih kosong. Mojok? Mau lihat dulu? Lihat-lihat dulu aja. Kita lihat dulu yuk. Kita lagi mencari tempat yang cocok. Kalau ini gubuk ini adalah toilet. Ya, ada warung juga di bawah. Ya, sebenarnya rekomendasi di sini sih kalau buat acara. Tempatnya enak. Ya, boleh. Ih, ya, ini airnya. Betapa jernihnya tuh, ini. Tuh, lihat air. Bersih banget ya. Ih, di emang Cidahu sih, oke okay lah. Kayakan air. Iya, makanya Aqua bikin pabrik di daerah sini kan. Si. Mana sih? Yang dekat. Ya, kita ngelewatin air. Sini aja, Bun. Enggak lewat sini. Tempatnya semua rata berumput, kemudian bisa gantung hamok. Terus banyak sekali peserta di sini. Kita kayaknya lokasinya di titik ini deh. Ya, di sini kayaknya lebih cocok. Ya, nanti kita coba survei lagi. Anak-anak langsung tune in. Wih, deh. Ada tantangan ya, Jim? Ninja Hattori. A few moments later. Posisi malam hari sekitar jam 7 habis sholat Isya kita bakar api unggun. Kebetulan Najim senang banget sama api dia karena dari unsur api dari negara Konoha. Ini api unggunnya kalau sobat Derungkat mau beli ini sekitar 25 ribuan harganya. Langsung diantar, langsung disusunin, bahkan langsung dinyalain. Nah, ini kebetulan kita pakai torch jadi lebih mudah masangnya. Ya. Ini Ajim sama Sakif sedang anteng bermain api ya. Di sini lumayan suhunya sejuk, enggak terlalu dingin, mungkin sekitar 20-an lah. 20 derajat, enggak dingin banget ya. Terus tuh tempatnya enak banget nih. Ini dasarnya rumput. Jadi cepat nyerap dan tidak becek. Memang ada beberapa tempat bagian yang rumputnya becek, tapi ini enggak. Kita hari ini pakai BSM. Terus pakai fly seat-nya Dola Giri. Ukuran 2x3. BSM itu enggak nyampe. Rumput juga enggak nyampe. Ya, di sini ada hiasan-hiasan sedikit lah. Biar ini kalau pakai lampu ribet masang baterainya. Ya di sini kelihatan lumayan banyak nih yang tenda sewaan dari lokasi pengelola. Ya banyak acara keluarga, kumpul-kumpul, murah meriah ya, masak-masak, api unggun. Ya tempatnya worth it banget deh, enak. Di bawah, di lokasi bawah ada acara dari sekolahan jadi lumayan rame. Jadi pengelola mengarahkan ke arah sini biar kitanya juga lebih nyaman, tidak terganggu kebisingan karena mereka punya acara sendiri-sendiri. Ya, di sini ada bunda yang udah selesai masak. Terus kita nggak bawa alat-alat segambreng, ya benar-benar yang ultralight aja ya bun ya. Susah bawanya, butuh potter. Ya kita yang sederhana-sederhana aja yang bisa dipakai. Ya kebetulan juga tempat makan di bawah nanti kita review besok. Iya. Ini yang lagi nggak tahu, nggak jelas. Namanya juga Kakak Epan. Ya, mana pun. Kita persiapan ya, mau ke Gunung Gede ya, iya, Gede Pangrango. Kita mau. Ternyata, tidak sejauh yang kita kira sih di sini. Ya, di sini ternyata cuma
Ya mungkin 10 menit kali ya. 20 ya. Ya 10 sampai 20 lah kalau bawa beban mungkin 20 menit. Tadi jalan enggak terasa karena perjalanannya enak banget. Iya, perjalanannya disuguhi pemandangan sawah. Ada jembatan-jembatan kecil yang enggak ada. Instagramable banget. Kenapa, Dek? Karena kayak lebih panjang. Enggak ada. Sakit juga lagi happy walaupun hujan enggak apa-apalah. Mudah-mudahan sehat. Ya ini anak-anak happy banget nih masak makan apa api unggun nggak terganggu ya, terus di bawah pohon. Besok kita lihat, besok kita mau gantung hemok di sini nih. Tadi karena sudah kemalaman maghrib dia takut hujan juga, besok baru kita pasang. Kamar mandinya deket dari lokasi ini tenda kita, kurang lebih terus jalan dan ini ada 3 bilik kamar mandinya. Masih oke lah, bersih airnya, kecurcor, nggak perlu ditutup buka, airnya ngalir terus seperti air sungai yang ada di sebelah. Oke, nanti kita lapor, besok kita review tempat ini seberapa bagusnya, seberapa rekomendasinya. Mudah-mudahan sobat Derungkat bisa datang ke sini menikmati vibes dari tempat Camp Bravo Cida. Selamat pagi sahabat Derungkat. Ini tanggal 3 Juli. Kita masih ada di Camp Bravo. Saat ini sekitar jam 7 kurang. Suhu semalam kalau kita lihat sekitar 19 derajat Celcius. Nah, kita ada di persis pintu masuknya Camp Bravo. Di sini kita akan disuguhkan persawahan yang di sekelilingnya ada perkebunan juga, perbukitan, terus ada parit-parit air yang airnya jernih banget. Masya Allah. Ya, ini adalah gerbang utamanya. Penerangan cukup baik semalam juga, semua lampu-lampu di petak juga ini apa menyala dengan sempurna. Kemudian begitu kita lihat di sebelah kanan, sisi kanan, kita akan menemukan spot pertama untuk camp. Ya, ini mungkin sekitar 1 sampai 2 tenda dom ya. Dan view-nya adalah perbukitan. Nah, ini yang saya maksud dengan listriknya, semua menyala nih listrik. Jadi membantu penerangan kita dan langsung dicolok di tiang lampu tersebut. Nah, di sini juga ada cam. Kemudian kita lihat juga di sini ada cam yang cukup rata, kemudian berumput. Spotnya juga ada tempat duduknya. Jadi kita bisa sambil santai-santai, sambil memandang perbukitan. Ya, ini kita lihat perbukitan. Kemudian di sini kita masuk ke gerbang utama. Di dalam gerbang utama ini langsung kita disuguhin gemericik air. Kita lihat sisi kanannya sudah langsung ada camping ground plus tempat duduk alami dari bebatuan. Kemudian di sebelah kirinya juga sama, di sini ada tempat untuk duduk dan makan-makan. Nah, kebetulan ada tenda yang sudah dari semalam rata dan listriknya juga oke. Ya, kemudian di sini ada pintu masuk pos. Karena baru jam 7 kurang, tugasnya belum ada, tapi petugas Kang Ucup standby 24 jam di sini. Ya, menjaga kita semua. Nah, ini camping ground juga ada setiap spot ada tempat duduk. Ini sumber airnya. Masya Allah, ini sumber air enggak kurang-kurang ini. Airnya terus mengalir dan deras pula. Oke, kita lihat sisi sebelah kanan sekarang ya, sebelah kanan kita. Nah, di sini lagi ada acara nih di bawah dan riverside ya. Ada bisa kita acara, terus ada warung, kemudian ada toiletnya juga, musolahnya juga. Nanti kita lihat akan ke bawah. Kemudian lagi ada senam-senam sehat pagi-pagi dari sekolahan. Entah sekolah mana. Lihat ya. Memang ini spot paling favorit ya, karena memang kalau buat acara di sini pas banget. Camping groundnya sampai ke sana, sampai ujung.
dan sampai ujung sebelah sana. Di sini juga ada 2 undakan, bahkan 3 undakan untuk camping ground. Nanti kita review lebih jelasnya. Nah, kita masuk ke sisi sebelah kiri. Di sini juga camping ground. Ini ada camping ground. Masuk sekitar 5-6 tenda dom. Kemudian di sini ada spot. Sepertinya spot untuk permainan, buat games-games kalau ada acara. Kemudian di sebelah sana. Dan ini, sisi sebelah sini adalah jalur air. Riverside juga sama. Airnya lebih deras. Lebih kecil tapi lebih deras ya, ditutupi pepohonan sebelah sana. Dan ini adalah tenda kami di spot ini, kita lihat lagi nanti. Dan di sini juga ada rombongan. Di sini ada 2 undakan, yang satu adalah undakan untuk acara ya, kebetulan luas, yang di atas agak tidak terlalu luas, kalau bikin acara mungkin kurang. Oke, ini terus kita lanjut. Ini adalah kantor pengurusnya. Kang Ucup berkantor di sini. Ya, kebetulan juga ada Kang Ucupnya. Oke, kita lanjut. Oke, kita masuk sisi kanan. Kalau kita mau menuju ke spot bawah, maka kita melewati gerbang ini. Gerbang ini menuju langsung ke arah bawah. Tapi sebelum kita ke arah bawah, mari kita ke sebelah kiri dulu. Ya, kita ke sebelah sini. Lanjut. Nah, di sini slogan dari Camp Bravo adalah camping sesungguhnya. Camping sesungguhnya apa maksudnya ya, nggak tahu. Pokoknya sesungguhnya aja. Oke, kita lanjut. Di sini ada 2 jalan menuju ke Riverside sama ke arah atas. Kita ke bawah dulu. Ya, seperti yang saya sebutkan, di sini jalannya sudah ditambahi oleh batu, sehingga kalau misalnya hujan, semalam hujan nih. Malam hujan nggak terlalu becek ya, kemudian tidak terlalu licin karena ditambahi oleh bebatuan ya. Nah, ini spotnya. Nah, di sini titik sini agak becek ya, agak becek, kurang padat. Nah, tapi kalau di sebelah sini lumayan padat. Wah, mengendalikan angin ada-ada aja ya. Api unggunnya bisa dibeli dengan harga Rp25.000. Kita bisa langsung minta dipasangin dan minta dinyalain juga bisa. Nah, ini spot bebatuan. Kemudian ada beberapa tenda yang bisa kita lihat. Kemudian sini bebatu. Sini kita masuk ke tangga di bawah ya, untuk menuju ke Curug Mini. Ya, sebutannya Curug Mini. Ini jalan setapak. Airnya juga lumayan deras. Kemudian banyak bebatuan, insya Allah aman. Dari tangga Riverside kita naik, kemudian kita akan lewati rerumputan jalan tadi dan menuju ke toilet. Dan toiletnya deket banget dari lokasi tenda ya, terlihat di sini jalannya rata banget, rerumputan. Kita menuju ke jembatan. Ini jembatan yang menuju ke Curug tadi. Kemudian kita lewatin sini, kita ketemu sama toilet. Ya, toiletnya di sini ada 3 bilik dengan WC jongkok dan airnya terus mengalir. Listriknya bagus, lokasinya bersih, sirkulasi udaranya juga baik. Jadi kita nggak khawatir. Ya, walaupun WC umum tapi kita nggak khawatir. Ya, ini lokasinya camping ground juga. Yang di atas ini ada 3 undakan paling atas, yang di kedua yang banyak dipakai oleh rombongan 3, dan yang terakhir ada 4. Ya, ada 3 undakan, 1 datar. Nah, ini acara keluarga semua, dan dikasih, kalau rombongan kayaknya dikasih flysheet nih kayaknya. Flysheet langsung, meja, galon sama peralatan dapur. Kita lanjut ke arah bawah. Ya, tadi spot kita di sini, kita lanjut. Dan semua ini ditata, disusun batu, kemudian sedikit semen sehingga tidak bergerak batunya, dan kita nyaman untuk berpijak dan tidak khawatir licin. Nah, tadi pagi keluarga kami nyuci piring di sini, nyaman ya, karena kamar mandinya lumayan penuh. Jadi kita nyuci di sini. Kita akan explore ke arah atas seperti apa di atas. Yuk kita jalan.
ya, ternyata di atas ada yang trekking juga, ada yang hiking. Kita coba lihat yuk. Begitu masuk ke area hiking, kita bisa lihat dari kejauhan. Nih, di sini ada curug ternyata. Wah, curug apa ya? Curugnya bagus banget. Kejauhan lihat. Iya. Wow, ini ada curug ternyata. Kita mau naik ke atas sini. Ya, kita mau coba hiking. Ya, kebetulan sudah didahului oleh hiking anak-anak. Kita mau coba.